itu tuntutannya buat di sini ke depan, dan itu ditandatangani oleh masyarakat Kabupaten Sambas, dan itu ditandatangani oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Jadi kami aksi di simpang tiga pasang tadi. Ayo bawa ke depan rekan-rekan, dari membawa dari berbagai aliansi HMI, Bempol Desa, MKRI, IPTEK, dan IMKJ, Ulangan Sila Gawai. Oleh karena itu kami satukan persepsi kami dengan mengatasnamakan mahasiswa pergerakan Peduli Kabupaten Sambas. Pertama, mengingat tanggal 9 September 2019 adalah hari di mana DPRD Kabupaten Sambas dilantik dan disumpah untuk menjalankan program untuk rakyat. Maka dengan ini kami mahasiswa unjuk rasa untuk menuntut bapak-bapakku, bapak-bapak dewan atau hormat, untuk merealisasikan apa yang menjadi program-program.